Kabeh mulo kram gitu. Kabeh mulo. Oke. Okay. Itu kopimu dari es sih. Iya, es kopi. Masuk. Duduk. Iya. Mau matu netok ya tak pindah. Sila. Oke. Tak ambil air dulu ya. Nih. Ya. Mari, Mbak. Wes ninggalin si Pajar nih. Mas. Oh iya, iya pernah jadi korban nih. Korban ghosting. Kowe. Eh, aku tak tinggal kena video nih. Wes, cok. Oke. Lewat ini gak rekomendasi. Mending mandek golek tempat sing aman. Rawan. Iya, longsor kan. Angkane gede iki. Aduh ya Allah. Nggih cewek dhewe berarti. Ya cewek dhewe. Lah yo aku ngene iki kene iki to, ora omong aku ngene kene iki. Iya, udah sampai pos 4, Mas. Iya, atasnya lagi pos 5, Mas. Asli wi. Asli ya. Pos 4. Mbak itu loh, iya. Asli enggak bohong. Apa pengen 3 neh wae? 3 swear. 5 swear ya. Iki asli enggak bohong. Kirang cebeng den mari. Heeh. Banget kok. Kurang kena 5 menit itu sampai. Enggak bohong itu. Nah. Nah.
pendakian ini termasuk es gak remedial. Yang jadi PR selanjutnya apa? Persiapan itu perlu berarti. Persiapan P3K itu perlu medis. Dan yang menjadi kekurangan kita saat mendaki hari ini. Kekurangan P3K. Kurang ajar. Kurang ajar barang yo. Wingi ya Triawan. Ajar semua ngatasi. Ira. Lagi ada Fajar semua ngatasi. Mari seneng biyen nek pendakian. Apa kuwi? Termasuk apa? Sendi. Wis anu. Anu instingnya wis. Gak anu. Gak masuk. Yang tertutup, suasananya mulai terlihat. Pinus. Akhirnya, lambat juga di scan. Suasananya mulai terlihat. Pinus. Sampai di pos 1 Cemoro Sewu. Oke. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Bolo. Siap bolo. Yo, ambekan gue sih. Gimana bang, pendakian sampai malam perfect. Ini perfect ya? Yeah. Lancar? Lancar. Raketan kram sidik, angkaru.